tim transisi telah menyerahkan opsi struktur kabinet kepada Jokowi JK. Opsi yang diberikan hanya sebatas jumlah kementerian untuk nama menteri ada di tangan presiden terpilih. Tim transisi yang dibentuk Jokowi JK telah menyelesaikan pembahasan terkait jumlah kementerian yang akan dibentuk pemerintahan presiden terpilih. Tim transisi menyerahkan 4 opsi jumlah kementerian kepada presiden terpilih. Opsi tersebut diantaranya 34, 27, 24, dan 20 kementerian. Sudah matang nggak, Bang, sampai tanggal 15 September akan diumumkan? Sudah, tinggal nunggu penggodokan lebih dalam antara Pak Jokowi JK ingin memilih opsi yang mana. Posturnya? 34, 27, 20, 24. Sedianya Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Yusuf Kala akan mengambil satu opsi dan mengumumkan nama-nama yang akan memimpin kementerian tersebut pada 15 September mendatang. Dari Jakarta, Adil Fatoni, Daus Aulia, TV One mengabarkan.